Ya, beginilah kondisi lapangan di rumah raja awal-awal. Saya Hingkin Fadita. Saya dari Universitas Nasional Dulu. Nah, tujuan saya kemarin untuk mewawancarai salah satu relawan di rumah. Pertama, mungkin bisa perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya mahasiswa tingkat 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya udah 1,5 bulan ini menjalani kehidupan sebagai relawan yang ngajar di Rumah Belajar Rawamangun setiap minggunya. Tapi kegiatan di Rumbel ini gak cuma setiap minggu, tapi ada yang belajarnya itu setiap minggu jam 10 sampai jam 12. Tapi ada juga ngaji hari Kamis malam sama minggu malam. Jadi abis ini mereka main, abis itu ngaji lagi. Oh, mungkin bisa jelaskan kegiatan apa aja sih? Oh, kegiatan apa aja? Ya, kalau misalnya tadi kan ada dua kan, ngaji sama belajar. Kalau misalnya belajar itu sebenarnya kita kadang-kadang emang ngetentuin gitu loh, kayak hari ini matematika, hari besok bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang ngikutin juga sih anak-anaknya maunya apa. Kadang-kadang kalau misalnya dia bosen, kita ganti. Jadi misalnya kita sharing-sharing, duduk, kita dengerin cerita mereka. Kemarin juga sempat ini, karena kita tertarik sama isu mereka terhadap pacaran, sama kesehatan reproduksi mereka. Nah, kita ajarin mereka kayak apa sih yang boleh dilakukan sama nggak boleh dilakukan tentang organ reproduksi mereka. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu, Rumah Belajar Rawamangun ini berdiri sejak kapan? Berdiri sejak kapan? Itu ada di Instagram. Jadi sebenarnya Rumbel Raw ini proyek dari Turun Tangan Jakarta. Oh. Turun Tangan Jakarta itu cabang dari Turun Tangan. Jadi kalau misalnya awal, ini udah sekitar 5 tahun nih. Oh, 5 tahun. Tapi selama ini kayak ya gitu, permasalahannya enggak ada peningkatan drastis gitu loh. Kayak ya udah kayak gini-gini aja selama 5 tahun. Alasan apa aja sih yang kenapa bisa mengikuti kegiatan ini? Karena sebenarnya banyak banget sih alasan kenapa pengen ikutin ini. Karena pertama, karena udah bosen sama pelajaran kan, kalau depan FK kan berat kan, kayak kerjanya belajar terus, tapi there's something missing gitu within my body. I have to see people, I have to connect with people. Makanya kayak itulah kenapa aku pengen main sama anak-anak, dan itu benar-benar nge-refresh banget sih menurut aku. Kalau boleh tahu, apa aja ini kekurangan atau hambatan? Hambatannya. Kalau kekurangan hambatannya itu ya itu lagi pertama dari minat anak-anaknya, enggak setiap hari anak-anak tuh pengen belajar dan apa ya, semangat gitu belajar. Kadang-kadang kita yang harus ngajakin. Padahal kan kita juga relawan di sini, kadang-kadang juga capek gitu kan, kayak pengennya mereka tuh yang semangat buat tahu tentang pengetahuan. Nah, terus itu dari anak-anak segi anak-anaknya. Terus kita harus ngejar-ngejar gitu kan. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga anak-anak semangat kok. Kalau dari relawannya itu jumlah relawannya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, karena emang ya nggak bisa dipungkiri kan kalau misalnya prioritas orang-orang tuh beda-beda, kadang-kadang dia datang muncul, kadang-kadang juga nggak muncul lagi. Jadi kalau hal positif atau apa yang diperoleh itu gimana sih? Hal positif. Kalau dibikin satu kata namanya rewarding. Kayak walaupun kamu capek, walaupun kamu banyak tugas atau besok kamu ujian, tapi ketika kamu bisa memberikan sesuatu pada anak-anak ini, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli. Kayak kamu senang, kamu dapat kebahagiaan, kamu melihat senyuman dari mereka. Walaupun stres juga kadang-kadang ya. Aduh, banyak banget ngomongnya. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar? Manfaatnya yaitu kan gak cuma di bagian akademik doang, tapi kita juga ngebantuin mereka dalam bentuk spiritual kan. Kayak orang tua di sini kayak pengen anak-anaknya juga belajar sekolah gitu. Kayak mereka juga, kita juga ngebantuin anak-anaknya supaya dia tetap seimbang lah antara kehidupan. Oh iya, pasti itu aja. Sama-sama, ya. Datang lagi ke sini.
Jangan lupa follow follow IG Rumbelnya aja. Oh, iya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada orang yang kosong deket sini tinggalnya seperti kakak kan kuliah di UPN Kalun, datang aja kak di sini, nggak bakal ngerugiin kakak, tapi kakak bakal mendapat banyak sekali manfaat. Yaudah gak apa-apa, maksudnya kan dia sudah ada. Mbak Tok mau ngapain? Makan.